menulis, untuk memegang, untuk bercakap tangan. Ngalah ya? Bisa? Ya. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Tangan kananku, tangan kiriku, dapat aku gerakan untuk menulis, untuk memegang, untuk berjabat tangan. Apa yang lagi kaki? Biar agak kendor ya. Kaki kananku, kaki kiriku, dapat aku gerakan untuk berjalan, untuk melompat. Satu, dua, tiga. Kaki kananku, kaki kiriku, dapat aku gerakan untuk berjalan, untuk melompat, untuk berlari lagi. Sekarang tiga, biar bisa. Enak ya? Ya, kita tambahin satu lagi. Pinggul kananku, pinggul kiriku, dapat aku gerakan untuk bergoyang. Pinggul kananku, pinggul kiriku, dapat aku gerakan goyang ke kanan, goyang ke kiri, goyang sambil berputar. Siapa yang gunakan untuk SPP di sekolah masing-masing? Wah, mantap.